laki. Pakai masker. Masker. Laporan nih. Lampunya. Laporan Pak Mail ini. Pak Mail. Berapa orang ini? Sehat ya Pak? Nah. Ada abang semangat. Pak siap. Mau di taruh? Ya. Pak ini kita bawa sembako. Pintu dibuka aja Pak. Pintunya taruh. Nah siap. Nah kita. Nah, iya. Ini ambil satu. Nah ambil. Oke lanjut. Pak, mana badan Ramil? Maaf, Pak. Udah berapa hari? Sebenarnya sih gimana kita sih, Pak? Tentunya kan udah sehat sih. Jadi dia di sini kakaknya. Oke, siap. Terima kasih Bu Kapolsek untuk waktunya berbagi bersama dengan Kompak TV. Ini kegiatan apa nih, Bu? Ya, dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, kami tiga pilar, saya Kapolsek, Bapak Camat, dan Bapak Dan Ramil turun ke lapangan langsung melihat warga yang isoman, khusus di slum area. Kita memberikan bantuan berupa beras, dan ada satu titipan dari Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu rendang bagi warga. Dalam rangka memperingati Hari Idul Adha ini, kita Bapak Kapolda memberikan bantuan berupa rendang itu supaya warga walaupun melaksanakan isoman tapi turut merayakan Hari Raya Idul Adha berupa makanan daripada rendang itu. Baik, berapa paket Bu yang dibagikan? Kurang lebih ya. Kurang lebihnya? Ada 250 paket yang kami bagi. Baik. Jadi selain daripada warga yang isoman yang di slum area, tapi kita juga akan turun ke warga yang di slum area itu sendiri. Baik. Di bawah-bawah jembatan, gitu kan, yang benar-benar tidak mampu, yang benar-benar tidak bisa melakukan merayakan Hari Raya Idul Adha ini. Baik. Titik pembagian nanti di mana saja, Bu? Ada beberapa titik yang pasti di seluruh wilayah Grogol Petamburan. Baik. Sip.